الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا مما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا جميعا في الدين وادخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله بقي مولا سجل بوجينا سجل شكر banyak kita syukur pada Allah SWT yang kita masih lagi diberi umur panjang. Sampai ke hari ini tahun baru Hijriah 1441 dah ini dah. 1441 dah. Berarti umur kita dah ya, nah. Waktu sapa? Mana awak sia waktu ini? Nah, jadi dulu kita pula hari. Ya. Nah. Alhamdulillah. Nah. Kita tahun hijrah ke? Tahun hijrah. Masya Allah. Nah, umur kita bertambah pula. Nah, umur kita bertambah pula. Nah, nah. Mudah-mudahan doa, kita berdoa dengan Tuhan. Ya Allah, apa dosa kami lepas pada. Dan berkatlah umur kami. Wah, ada lagi. Ya Allah. Itulah kita harap dengan Tuhan. Nah, ada lagi berapa lagi lebih tu nak usulkan. Tak ada yang tahu. Kan? Tak ada yang tahu. Wan pelik tahun tu, nah, wan pelik ikan, wan mut ayuk tu tak tahu, nah, apa berapa kak, berapa tahun lagi tu nak wikit tu umur ni, nah, tak tahu, nah, jadi seminggu lagi ko, sebulan ko, tahun ko, 10 tahun ko, nah, kena apa tahun lagi kita, nah, orang muda tu nak tahun lagi kita rasa dah, nak umur panjang belakang dah, jangan minta umur panjang, jangan lupa minta berkat lah tu. Nah, semua tu rezeki kita tu, apa saja tu rezeki kita, minta berkat. Nah, ya Allah, berkatlah umur kami ada lagi. Nah, dan Tuhan lepas dah dosa kami, ya Allah, umur kami lepas dah tu. Nah, mau apalah tu. Begitulah kita. Nah, sebab tu kita molek juga dah, pernah sabar. Nah, Islam kita ni, walaupun kita tak ada nak buat amat sambut tahun baru ke apa. Nah, tapi oleh Islam tu ada sedia ada. Nah, nah, habis tahun ni, bulan malam Zulhijjah ni ada puasa Arafah baru ni. Nah, bermalam sambut tahun baru ni ada puasa Muharram ni pula. Nah, dua puasa ni, nah, dua puasa ni tujuan nak apa dosa belaka. Nah, dalam selagi kita yang ni teka hal apa dosa, hal dosa banyak. Nah, nak pakai baju baru, ni tahun baru, nak kaji baru. Nah, basuh cuci. Nah, basuh cuci, barulah pakai baju. Nah, ni kita dah waklah ni, sambut tahun baru tu cuma pula. Nah, sambut tahun baru. Jadi buruk lebih pada
Hak buruk dah tu, kau buruk pula. Nah. Pan nak kaju baru ke mana? Batu lesa lagi teri hajar, basuh cuci seumur kita. Basuh cuci. Nah. InsyaAllah, apa, Tuhan dah, Tuhan pula dah segama pelepas dah, ya Allah. Nah, cuci. Nah, boleh kita puasa, puasa Arafah dan sehari lah. Puasa Arafah sehari tu, tahap, apa dosa 2 tahun? Nah, 2 tahun. Kau tahan misa, lepas tu, kau ni tak ada hidup lagi tu, apa dosa dia boleh dah, insyaAllah. Nah, kau tahan 1441 ni pun, 2 tahun. Nah, 2 tahun. Mari pun, mari basa dengan puasa 2 tahun. Nah, 2 hari. Ah, pada dengan sehari Arafah, Maharaf. Baru ni puasa Arafah, tu apa dah rasa ni luang nak. Mari puasa Muharram ni pula. Nah, puasa 10 Muharram tak apa lagi, sehari 2 lagi. Tak mau panya, kita jumpa insyaAllah. Nah, kita akan puasa Muharram, 10 Muharram, 10 Ashura. Nah, Ashura. Nah, tu sunnah Nabi tak tinggal. Nah, puasa Ashura ni, belum pada puasa Ramadan, mari hidup puasa ramai-ramai. Dia kafir dia puasa. Sebab tu kita orang Islam sendiri tak puasa tu nampak, nampak darah. Nah, nampak macam sembahyang. Puasa 2 hari itu tujuan nak jadi tak serupa dengan orang ahli kitab, dengan orang kafir. Sebab orang kafir puasa juga. Yang orang Yahudi, Kristian tu puasa hari Muharram ni. Nah, puasa Ashura ni. Nah. Sayangnya kita dah gaduh dengan bubur, dah gaduh dengan suruh, dengan puasa tu dah. Untuk besar bunyi bubur dah. Besar bubur. Nah, tak ada bunyi gaduh mana besar dengan ngasuh dengan puasa tu. Nah. Ya bubur ni boleh wakil. Ya, nah. Puasa ni tak wakil, tak ramah dah. InsyaAllah, nah, insyaAllah mampaknya kita jangan terlupa puasa Ashura ni. Nah, kalau ada uzur ke apa, kita pakai puasa Ashura. Kalau boleh puasa 2 hari. Nah, ada puasa 1 Muharram, tak ada sunnah. Tak ada sunnah. Nabi suruh puasa 1 Muharram tu. Kecuali betul lah dengan hari Senin, hari Khamis. Nah, ada apa lah. Nah, paham marah ke apa 1 Muharram? Wansaw. Nah. Atau nak puasa dengan 1 Muharram tak ada disuruh. Nah, dengan hijrah ke apa tak ada. Nah, Islam dia ada siap dah. Nah. Ya. Kalau suruhnya Muharram ni ialah puasa Asyura. Lepas tu puasa 2 hari tu pasal nak utak serupa dengan daripada orang Yahudi dan Kristian. Sebab dia pun tu puasa juga. Nah, puasa sehari. Kalau puasa sehari serupa nama tu. Ada puasa tu 2 hari sama ada 9-10 atau 10-11. Nah, 10-11 tu tujuannya jadi beza tak daripada orang Yahudi. Nah, dah. Dah. Hati kita buka royak pada sel-sel kita. InsyaAllah Tuhan puasa Asyura Muharram ni, Asyura 10 Muharram tu apa dosa setahun. Dosa kita ni. Nah, dosa tak ada buat lagi ni. Nah. Wallah alam. InsyaAllah, insyaAllah. Nah. Kita royak keluarga juga puasa kok kuah lu dah. Royak anak cucu kita pakai puasa gitu. Nah. Alhamdulillah itulah Islam mengajar kita. Nah, ada kira hal lain, kira nak apa dosa ya. Nah, kira nak apa dosa. Ya kerana kita ni banyak dah. Kau umur lama, kau hidup lama, kau dosa banyak kita ni. Nah. Kau siapa dah tak kena dosa ya. Nah. Allah, nah. Puasa apa kita? Puasa tak makan. Nah, puasa tak makan, tak minum. Tapi dia tu puasa puasa lewat-lewat buku. Puasa Yahudi lewat buku. Nah, dah tak makan sahur. Nabi wayak atas siapa makan puasa tak makan sahur supaya Yahudi. Nah, siapa puasa lewat-lewat pun supaya dia tu juga, kok dia juga. Sebab tu bezanya puasa cara politikal puasa kita ialah kita makan sahur dengan puasa buku puasa cepat-cepat. Buku puasa siapa masa buku lah dah. Kita mau dah main. Ada. Tak makan juga. Masa dia serupa juga. Nah, kira apa gelak juga. Nah, dah. Tapi dia lewat, dia lewat tak buka lewat. Nah, dah. Patut tak pakai sahur. Nah, tu beza dia. Nah. Wallahu alam. Alhamdulillah ibu. Itu amalan kita kena buat tahun ni bang. Dia puasa tahun ni. Nah. Ibadat kita seumur dengan ibadat seumur kita ni. Nah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Muju kita ada Islam. Nah, nasib baik kita jadi Islam. Raditu billahi rabba. Wabil Islam dina wabil Muhammadin nabiyyan wa rasula aku redha dah Allah Tuhanku Islam pada wabil Islam agamaku Nabi Muhammad adalah Rasulullah alhamdulillah. Kalau Tuhan ambil kita jadi buat lain boleh nah boleh sangat nah tapi Tuhan pilih kita jadi orang Islam ni nikmat besar nah nikmat besar tak nak oyak ada harga lagi bayar nah. Tapi kita tak nampak ni makan rezeki ni. Tak nampak. Dia tak nampak ah belah duit banyak, nego banyak, rumah besar, kereta baru tu baru nampak terhormat rezeki ni.
Hatulah panjang cerita tu dah. Kita dengar banyak dah mari tu. Mari kita ngaji awak gila umi pula. Nah. Ayat ni gini kita makan masuk dalam ayat surah Al-Hasyr duduk belakang-belakang dah. Nah, duduk belakang dah. Masya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah lazim. Ya, masuk 15 dah. Habis dah tu dah. Habis dah puasa pun habis sungguh dah. Habis ngaji habis dah. Alah hai dalam pada panggil enggak pada alah terus kita langsung jam memory. Dah. Mending ada tak ngaji lagi ayat hon ini. Ayat 11 12 tu. Masya-Allah, ngaji dah dah. Ya. Ya. Ha. 15 tak aja lagi. Nah. Sama kita baca ini insya-Allah dah. Kita ambil ayat 15 apa di apa di 20 dulu apa dah. Kita baca dah Tuhan nak udah dekat mana tu dah. Baca bersama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Semoga Allah Ta'ala beri keberkatan, taufiq hidayah, rahmah, tambahkan iman kita dan amal soleh pada kita semua melalui ayat kita baca ini insya-Allah, insya-Allah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bibi. Itulah ayat kita akan belajar pagi ni. Sebelum itu minta nak tanya sikit. Kita dah jadi nak tanya sokmo dah. Tanya bukan nak teh tanya kan pandang. Oi ingat kepangetup tuan kuang jam. Nah, kan kita ngaji dah tu tak tahu bila pula nak pergi ulas semula tu. Tak ada dah nak tok tuan mula suruh tafsir kita ngaji lepas dah ni. Kan depan banyak lagi kita tak pergi ni. Nah. Pamai kita lah ngaji tafsir ni sekali guh sekali lalu khatam. Nah, khatam sekali lalu tu nui nui minta ngatu ha. Nah, pada khatam baca bab tak reti tu banyak alin dah nah. Ni baca khatam ngah tak melalui kita faham. Nah, insya-Allah. Nah, faham tu pun lupa pula. Faham dah pun lupa dah nah.
Ibu ayat kita ngaji dia mana belum ada ni sikit. Nah, belum ayat aku depan-depan sikit. Ada tiga kumpulan lah, hak Tuhan redha. Nah, hak Tuhan ahli syurga. Nah. Mana? Siapa dia mula-mula tu? Orang muhajirin. Tuhan gelagak apa dia? Nah, fok muhajirin dan fok sahabat. Sahabat muhajirah masuk Islam di Mekah, lepas tu turut hijrah ke Nabi. Nah, hijrah orang hijrah sejarah hijrah ni. Nah, tahun hijrah ni mak sini dah ni. Ambil orang Nabi hijrah ke Mekah ni. Nah. Amai Mekah mai gi Madinah. Nah. Orang hijrah turut Nabi gi Madinah tinggal kampung halaman, tinggal harta, tinggal anak bini, tinggal apa semua tu nampak kata dia iman dia benar. Lepas tu Tuhan panggil ulaika humus sadiqun, mereka ni orang benar imannya. Nah. Kita nak belaka tu nak. Nah, nak tunjuk kebenaran iman kita. Kancing. Tunjuk hak iman ada kita lah, nunggu tu orang ayat dah. Ada ada orang ngaku di mulut tu tapi tu kata ula ula kat mana ayat surah Baqarah tu. Fahum la yu'minun. Fahum bukan beriman. Dan kalau orang kafir tu kata la yu'minun. Dah tak orang kafir tak ada beriman dulu lagi. Nah, ada pun orang mulut ngaku dah, duduk dalam masjid dah, duduk baca Quran dah, duduk semaya dah. Faham ni ngaku. Tapi tu kata faham. Nah. Pak munafikin. Ada sejenis tu. Tu kata tapi walaupun walaupun mulut ngaku dah dalam masjid dah semaya dah apa, mereka ini masih lagi tak pa lagi iman dia. Nah. Allah SWT kata kana ya Allah tak ingat dah. Wa ma hum bimumin. Mereka itu tidak beriman. Tuhan sendiri meriwayat kata, mari pecah semacik. Tuhan tak jamrakkan pen semacik hok dia. Walaupun mulut mengaku dah, nah. Mulut mengaku dah. Iman iman. Iman dia tak ada. Nah, tapi Tuhan kata iman dia tak ada, bukan beriman lagi. Nah, hok ni kita takut ni, takut ni. Nah, hok ni berlaku pada orang Islam ni. Berlaku pada orang Islam. Nah, kalau kafir tak nak nampak jelas dah dia tu, tak sei. Nah, duk luar pagar lah dah. Hok duklah pagar Islam ni. Duklah sangkut Islam dalam rumah Islam, nama Islam, bab cacuk Islam. Nah, pas maya dia, semaya. Dah, puasa, pergi haji. Nah, Allah. Nah, siang mah. Siang mah. Nah, pakai kelubung. Pakai kelubung. Nah, la ilaha illallah. Pakai kelubung tu tahu dah. Nah. Maka tu kata mama hum bi mukminin. Ada segolongan tu. Nah, patut kita nak cari benar, nak jadi as-sadiqun. Kenapa, kenapa nak ni? Nah, la yu'minin kita lepas dah. Nah. Tapi hok ni pun padahal makna tu lah. Nah. Wa ma hum bi mu'minin ta kalau kafir tu kata la yu'minun, tapi orang munafik ni wa ma hum bi mu'minin, padahal mereka tidak beriman kali. Sama taukan. Nah, kau dok buat dah tapi pola dia taukan dengan orang kafir. Takut. Nah, sebab tu kita kena cari usaha sini. Nah, kena tunjuk. Kena tunjuk atas kita Islam kita, kita iman kita ada sumber dah. Kena kena tunjuk kepada Tuhan, bukan tunjuk kepada manusia. Nah, bukan tunjuk Tuhan, bukan tunjuk manusia, tunjuk pada Tuhan. Nah, tunjuk manusia tu hak tu tak sah dah. Nak tunjuk pada Tuhan. Nabi Tuhan jamrak kita. Nah. Kena buat dengan perbuatan. Macam kita mai hari ni, salah satu contohnya dah. Kita mai hari ni usaha kita ini maksudnya kita nak panggil nak usaha nak jadi napa iman kita tu. Nah, kata benar iman kita. Pasal lagi buat lagi kok ana iaitu orang Ansar. Fak sahabat yang di Ansar di Madinah tu, orang Islam di Ansar dan pada di Madinah, mereka ini nah, orang yang siaselak. Nah, terima orang muhajirin dengan lapang dada, jom siaselak tadhiyah panggil gerbek. Nah, tolong orang muhajirin, tolong Nabi, tolong orang muhajirin. Nah, tolong agama Islam. Maka bukan senang tu nak tolong orang tu. Nah, kita ni 10 kek berdeku. Ni tolong habis getak. Nah, habis getak, habis diri. Nah, subhanallah. Maka itulah Tuhan jamin sini. InsyaAllah. Dia tak ada sifat syuh. Syuh ni kena perubat dengan kek syuh. Nah, orang asal kelebihan dia ialah tidak ada sifat syuh. Syuh nata kedekut, dendam, ken, akad. Nah, becik pada orang muhajirah gigi dia, negeri dia. Nah, tak ada, tak ada. Sebab tu Tuhan kata siapa yang Tuhan selamat daripada penyakit syuh dalam hati dia, dalam diri dia. Faulaika humul muflihun. Fa di syurga lah kata dah. Di syurga. Kita ni adik boleh hadir dah ni. Nak duduk situ ni adik dia tak boleh dah kita. Sifat dia boleh ambil tapi nak jadi fa dia tak boleh duduk dan duduk lagi kelin tak boleh dah. Nah. Tapi kita boleh walaupun adik orang asal tak boleh nak jadi orang muhajirin tak boleh dah bakmut semayuk lebih dah. Nah. Tapi alhamdulillah ada satu lagi kumpulan yang ketiga
yang apa dah, hak Tuhan redha, hak Tuhan jamin juga, yang belah syurga, iaitu orang yang mai kerja pada sahabat Muhajirin dan Mu'arid Ansar. Mereka ini ada sifat gapo hak sejatinya, itu tidak ada sifat denda, tidak ada sedeki, nah, tidak ada sifat ghil. Batu, nah, iaitu orang mai islah kerja ni. Kita dah alhamdulillah insya-Allah, nah, walaupun kita tak ada orang Muhajirin, nah, taklah jadi orang Ansar, tapi kita boleh duduk dalam kelompok yang ketiga ni insya-Allah. Tapi kena buat amal lah, nah. Bukan nak duduk mata-mata duduk dengan mudah-mudah kita duduk. Kena ada pengorbanan sebagai orang Muhajirin, kena siap selak pun Muhajirin, kena sifat tak ada sifat kedekut, tidak ada sifat handicap tua sebagai orang Ansar. Nah, kita ada tak sifat tu? Kena berubah. Kalau ada, kena berubah. Nah, lepas tu kita kena doa. Nah, kena doa dengan Tuhan banyak. Jangan ada dendam sama istilah kita, sama orang dulu-dulu, boleh bagi sama sahabat dengan sama sahabat tu. Nah, kena doa dengan doa ni. Nah, Rabbana, Rabbana ufir lana wal ikhwanina alladzina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu innaka ra'uf, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa ni kita minta ke apa doa ni? Minta tu apa dosa kita, dosa sedara kita lepas-lepas dah. Orang sedara Islam maksud lepas-lepas dah. Orang Islam lepas dah banyaknya dia pun ada dosa juga. Nah, ya baik apa ya baik, iman dia tu mengalak dah, tapi ada dosa juga. Nah, ada salah dia. Nah, sebab tu kita nanti nak jadi tak ada orang boleh isuk tenti. Nah, tak ada dosa sikit abuk. Nabi Nabi Adam, Nabi mana tu? Nah, dia maksud dia dosa dengan Tuhan. Nah, kita doa Nabi Adam tu pun ada silap dia. Nah, tapi silap Nabi ni, nah, dia taubat banyak. Nah, taubat banyak. Lepas tu kita pun doa. Nah, doa pada saudara kita, doa pada kita atik. Nah, selalu doa dengan doa ni, mudah-mudahan Tuhan ambil kita masuk dalam kumpulan Muhajirin dengan rasa ganti insya-Allah. Nah, orang pandai ikut, orang wahab kerja pandai ikut orang Muhajirin dengan orang Muhajirin kata sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi insya-Allah. Nah, Allah, waktu kena ngaji tu dah, waktu kena ngaji. Siapa perangai seorang Muhajirin lagu mana, hak jelas dennya ialah dia berakhir apa ngan dia benar iman dia. Dia buat sungguh kalau dia beriman tu. Nah, pas sahabat ni, pas sahabat Ansar, kelebihan dia ialah tidak ada sifat hinkat. Nah, tu, nah, ada sifat as yusiruna ala anfu isar. Isar kata hinkat pun kon tu eh. Pak Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibba li nafsi. Itu isar perangai ni dah. Tidak beriman sama kamu sehingga dia kasih pada saudara dia, sayang dia, nah, lebih pada dia kasih, supaya dia kasih daripada dia sendiri. Orang ni umi sendiri pun dah ngajar boleh, tapi kena dah buat, kena perubat menangnya kita. Nak jadi kasih kepada saudara kita, serupa kita kasih diri kita sendiri. Nah, itu tanda iman. Kita boleh buat situ dah gila ni. Nah, kita kasih pada orang tertentu yang bangku, kita boleh buat ke. Tapi anak kita, nah, anak kita, anak kita tak baik kita. Kalau anak kita tak jauh, tak baik, tak hasil kot dia. Nah, nah, dah. Dengan suami kita. Suami kita pun kau yang bayar kita, kau yang tak kasih kita, kita pun tak kasih juga. Nah. Tapi kita orang ni iman ni, ialah iman pada sama Islam. Tak kira tu dia kasih kita, kondok kita, kondok tak kira. Nah, orang ni payah tu. Nah, dia panggil, rakti memi, mai tongkan, top ten. Mai wang. Siya homi tu, maksud siya homi. Kalau siya kerufa kita, sedap lah dah. Tak apa-apa, habis kecek dah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kada-kada ni tengah aja kada-kada ilmu ni dah. Nak minta banyak kita satu hatarun main-main dengan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah. Hatulah bibu hok tiga sifat ni kita kena usah. Besarnya kita nak jadi orang Muhajirin tak leh dah jadi nak dok yuk dia tu pada pala. Nah. Jadi orang asal pun tak leh dah, tapi kita boleh dok rung akhir zaman, tapi kita ada sifat sahabat. Dah ambil sifat-sifat kaum di hok sahabat tu mari cari dengan kita. Maka kita akan jadi apa dah jadi sempurna sahabat kita juga. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah. Allahu akbar. Kena usahalah. Kena usaha. Satu kita nak cari lah ni tu nak ngaji cari sunnah Nabi, sahabat-sahabat Nabi hok dengan hok tu. Nah. Kita buat kerja buat mana-mana boleh. Boleh buat kerja ke mana pun. Nah, buat amal ke mana kita biasa tu. Tapi masalahnya kita nak Tuhan terima. Hari nak ngaji nak Tuhan terima. Nah. Bukan masalah nak wi nak sedak amal saja dak nah. Patutlah lah kita dengan Tuhan ni bibu tu tak tahu tak Tuhan halo halo si Tuhan nah. Kalau tak dunia ni biasa orang cek seumur kelima ni. Dah kita nak jumpa dengan Tuhan ni. Tak dunia ni nah.
Hak tu mesti awak pengalaman ni. Salah serai dengan serai nak pasport tak boleh dah. Nah. Tak boleh buat racun. Serai. Nebu. Nah. Dalam nak sama tak ben ban B. Nah. Gil pas nak buat pasport bawa ni nah. Gini hanjai kau dulu buat hanjai. Tak ada buat jalan dah. Nah. Sok botol. Kena kelik semula. Nah, tak apa boleh kelik. Nah. Bang ada kita pergi salah akhirat esok. Nah, ta dunia ni salah serai dengan serai ni kena kelik mula. Tak apa pak boleh kelik. Nah. Pak kita ni bukan salah serai-serai ni. Nah, serai-serai ni. Kita dengan Tuhan hari ni. Nah. Bukan sikap dengan serai-serai dah. Nah, kita salah dengan Tuhan ya Allahu Akbar. Nah. Nabi tak pernah hajar semaya raya ni. Kita pun semaya raya ni. Raya sendiri pun tak ada. Kena kerja awak dengan Tuhan lah. Kena pekik peraman. Nah, peraman. Nah. Itu raya ni. Nah. Kok poso macam-macam tu. Nah. Kok poso ni, kok semaya tu, semaya ni. Wak gitu, wak gini. Macam-macam kita gini. Nah. Kalau salah serai-serai ni Tuhan. Nah, kita tak dunia ni. Kaji dunia ni. Wak tak nak wak dah pasport. Nah, kena kelip semula. Kena kelip wak. Bak raca-raca semula. Kena kemai. Takut ada ni boleh kemai mula. Pak kita nak pergi nak kata lain dah. Farji'uni. Hatta aku kelihat dunia tu. Ha. Nah. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Inna muqinun. Hatta kami kelihat dunia tu. Ha. Kami yakin dah. Kami yakin dah. Duk mana ni? Duk depan aku dah. Minta nak kelik. Pihak mai tak kelik, tak sehat darah. Nah. Kereta ada ke tak? Nah. Tak ada. Dunia sendiri pun dah tak ada dah. Nak kelik mana? Nah. Mana kata, tak dunia ni boleh kelik. Nah, boleh kelik. Boleh tamai. Nah. Hari ni, betulah kita kena cari benar tak dunia hari ni. Kena betul benar. Nah. Apa betul nak kena betul? Kita mana boleh jasa betul? Tak ada. Kita lain. Kau esok ni yuk kita hok betul segala dunia. Nah, hok benar semua dunia. Ha, takut dah. Takut nak ngaji. Nah, takut nak ngaji. Ha tu masalah kita. Settle lah ke dah. Ha tu lah bibu. Anje cerita dah. Nah. Kalau gitu bibu kita duduk sini dah hari ni. Nah. Ha tu mana tak usaha kita tu dah. Usaha kita. Dan ayah kita ngaji pula orang ni. Ayah hak ada kecil hak munafik pula. Pada tu hak kecil hak sahabat ayah hak munafik. Nah, ayah munafik. Nafaku alladzina nafaku. Nafaku ni paling takut sekali. Dah kita kena bakat cakap dengan Tuhan banyak dalam kena pun bak benar. Dah kena pun bak benar. Dah. Mana ada doa munafik dah? Doa minta jawab pada munafik dah. Dak mana? Patut doa tu kena baca benar. Umi sendiri pun serupa, tak ada siapa-siapa kena baca doa ni. Kalau lape sahabat dak takut jadi munafik, bagaimana kita tak takut? Nah. Yang ni orang munafik ni ialah orang yang duduk dalam duduk baca Quran dah orang munafik ni rajin baca Quran. Nah. Kepala takut lagi ni duduk debah hatinya. Nabi kata pada orang banyaknya ahli qura, orang pandai baca ni banyak ke jadi orang munafik kalau sembang baca Quran. Nah. Duduk dalam qura'uhum. Nah, orang pandai orang jadi munafik banyak ke ada pada orang pandai baca Quran. Kok ni suami duduk debuk suara lama dah ni dah. Hadis ni Nabi waya. Allah, orang baca Quran banyak ke orang ada perangai munafik. Lagu mana? Kena berubah, kena berubah, kena beringat kita tu dah. Bukan kita baca Quran ada boleh palam mata dah. Dah. Ada menyakit lagi, ada menyakit lagi. Nah. Atau kena ada gapo. Tak kena mana lagi tu. Nah. Khususnya baca Quran tak pandai buat. Dah. Pandai Quran tak pandai baca, tak pandai buat amal tu. Nah, tak ada benar kita. Kalau Nabi kata baca Quran, pak kita ada benar baca Quran tak pandai dah. Dah. Ha tu dah. Nah, ni so orang munafik. Nah. Munafik ni adalah orang payah reti tu kata. La yafqahun. Payah reti. Nah, kecek dia salah kali dua. Nah. Tak payah lagi. Renok kat lain, kecek lagu lain, dia payah kat lain. Nah, di kuam mai, mai terung kat pradain dia bangin. Nah, mai kocak. Nah, pro ajar lagu lain, lukusnya kalau ajar lagu lain, dia payah kat lain. Lepas tu, Tuhan kat sendiri tu dah, la yafqahun. Nah, la yafqahun. Satu pecah belah. Orang munafik ni buat pecah belah. Nampak duduk sekali dalam masjid tu lah, tapi hati mereka berlainan. Nah, hati mereka tu. Tu perangai kafir lagi, kafir sendiri dah orang munafik ni.
sifat pecah belah. Nah, sifat pecah belah. Tapi nak nampak kita dia satu tu pasal kita nampak dia satu, nampak dia ruang pelang lah. Ruang pelang sebab kita Islam kita duk pecah tu. Nah. Dia tak dia nampak kuat ah. Tapi kalau kita Islam kita satu, waktu masa Nabi Islam satu. Islam kan ummah wahidah semua dia. Wahidah kesatuan ummah masa tu tu masa Nabi tu jelas. Bawa ada gapo napa nak renggan nak retak Nabi mai sendiri mai ke panha ke ka. Sebab tu kita nak napa ada atau pok kafir, pok munafik tu pecah belah di kalangan mana. Pok ilmu. Sebabnya dia on eh sebab Islam kita kuat. Tapi lain kita Islam kita lemah dengan sebab kita berubah kita lemah tu kita nampak dia kukuh lah. Kita nampak dia kuat. Sebab tu ayat kita ngaji hulut lah sebab ni sebelum ayat 14 tu. Rakyat kita kaudi pada kita Islam jangan takut pada orang kafir dan orang munafik. Sebab mereka tu nampak yang satu tapi hakikatnya dia pecah dalam. Dia pecah dalam hati macam-macam. Dia pun perayuk banyak pada dia. Pun perayuk dia banyak. Ya. Dah hati dia tak paham macam dia tak serupa. Jangan lagi satu. Adapun kita satu. Umat kita boleh satu nak. Semaya hadap kiblat telur. Allah satu, Nabi satu, Quran satu. Tempat lain, tempat kita nak satu tu kukuh. Nah, ada apa dia tak ada tu. Pak dia tak ada. Pak dia tak buat kafir tak ada tempat nak jidman. Oh dia satu tak boleh. Nah. Satu. Nah. Tapi hari ni, kita duk pecah belah ni, kita bimbang takutnya apa selain kita pecah belah. Takut unsur perangai sifat munafik ada di hati kita. Ada. Bila kita dalam masjid tu lah, tapi pecah belah ni, kita kata, kok munafik lah dia? Bukan orang mu'min. Dah bukan orang mu'min. Munafik ni orang selain. Zahir, nah. Tapi hati dia iman dia tak memoleh. Satu kita takut ni kena akak-akak minta dengan Tuhan banyak. Nah, doa dengan Tuhan banyak. Tuhan iman pada kami ya Allah. Dan jauhlah sifat hati kami daripada munafik ya Allah. Hati kami daripada sifat munafik ya Allah. Nah. Masing-masing kat doa tu. Nah, hari ni kita mari kita ngaji ni ke mari klinik. Klinik Khamru. Klinik Pak Gitan klinik dah ni. Nah. Ha. Allah. Ada hak kita ngaji dah tu dah. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi ayat kita ngaji ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kerana firman dalam ayat ni orang munafik ke kafir ni dah. Orang munafik ke kafir, khususnya orang munafik dalam ayat ni. Kamathalil ladzina min qablihim qariba. Keadaan kaum Yahudi itu. Pada ayat ni, moga orang munafik dengan kafir ni tu panggil ikhwan. Bagi orang munafik ni dengan orang Yahudi adalah ikhwan. Pak dia ikhwan dia. Nah. Orang al-mu'min al-mu'minun. Al-mu'minun ni ikhwan mu'minin. Nah. Kalau orang beriman sungguh dia nak beradik berasa saya kasih saya kepada orang sama mu'min. Hamba beriman. Tapi dalam ayat ni ayat 11 surah Hasyiah ni Tuhan mari pet pong pet pei kom cing katanya orang munafik ni siapa ada hak ya saya kali. Pino yo dalam hidup dia ialah al-yahud. Nah, al-yahud dan orang munafik orang kafir. Nah, alam tara ila alladziina nafaqu yaquluna li ikhwanihim. Ikhwan orang munafik ialah siapa dia orang kafir. Khususnya masa tu, masa ayat turun ni ialah kafir situ kafir Yahudi. Nah, kafir Yahudi. Maka dunia hari ni pun nah. Dan nampak dah jelas dunia lah ni pun nampak dah. Ayat ni dah. Subhanallah, Tuhan ayat baca Quran ni. Biasa kecek dah kata Quran ni serupa dengan kita ban ni serupa dengan gapo dah alat gapo yang panggil X-ray. Nah, X-ray. Quran ni X-ray hati kita. X-ray perangai kita. Nah, nak X-ray mana? X-ray gapo? Alat X-ray gapo nak tahu perangai. Adapun alat X-ray kita nak nampak nyakit badan ni ada. Ni nyakit hati. Quran boleh X-ray. Suluh. Nah, nyakit hati kita tu fi qulubihim marad tu. Dalam hati mereka ada penyakit ni. Nah. Tuhan ada ayat Quran. Ayat jelas. Nah. Jelas sejelas-jelasnya. Tapi kalau tak jelas kita tak retilah. Nah. Tak nampak bab kita tak reti, tapi bila kita baca ayat ni gini, khususnya ayat surah Al-Hasyiah macam ni, nampak jelas Tuhan sendiri ayat. Nah, pom royak sedikit kita. Nah, kata pok munafik ni dah baik dengan orang kafir. Khususnya kafir Yahudi. Nah, kafir Yahudi, kafir Kristian hok tu. Nah. Ya kafir Kristian tak ada tahu ayat mana dah ayat ni sebab kafir Kristian dia tak ada apa kan akak dia pada orang Islam tak serupa dengan Yahudi. Kalau kan akak dia Yahudi dengan orang Kristian ni kok nun lebih dendam lagi. Yahudi lebih dendam terhadap orang
orang Islam lebih pada orang Kristian. Sebab tu lah surah Taubah tu ayat tu. Orang lembut sikit dengan orang mukmin, nah dengan orang Islam ni ialah orang Ar-Rahban. Nah, orang pada orang Kristian. Tu ayat sendiri tu. Tu ayat sendiri. Nah. Subhanallah. Orang musyrikin, nah ayat ni untuk ala surah tak silap umi dalam surah Taubah, nah. Dua kumpulan kafir yang sangat dendam terhadap orang Islam ialah ahli kitab Yahudi dengan orang musyrikun, kafir syirik. Eh, kafir syirik. Baik, kita tengoklah ni di mana Yahudi? Yang di dunia lah ni Yahudi siapa dia? Negeri Palestin. Yahudi Palestin lah ni, Israel. Lepas tu orang syirik, orang kafir syirik orang dendam pada orang Islam kita. Hama. Bermuang ni. Nah, dendam pada orang Islam kita. Hanya orang buat Islam kita kat bala ni, puak musyrikun. Nah, puak musyrikun tu. Nah. Ha, orang buat pada orang di kok latah ni orang Yahudi. Nah. Ha tu jelas sebenarnya. Nah, tu ayat kita di dalam Quran dan dah jadi tanda dunia ini pun dah ada serupa Quran ayat. Nah, dah ada pun kita Quran ayat. Maka sini tu ada kena kama salil ladzina min qablihim qariba. Keadaan kaum Yahudi itu sama serupa seperti orang-orang yang dari suku Yahudi yang dahulu sedikit dari mereka. Ya ayat ni ayat kita baca ni tu ada ayat apa ni? Yaitu kaum Yahudi suku Bani Nadir puak. Ya ada puak Yahudi ni ada anak beranak. Ada puak anak Bani Nadir, ada puak Qainuqa. Tu nama kepada puak kapung. Nah, seperti kita tahu Saiburi. Nara. Nah. Tu panggil nama puak kumpulan-kumpulan dia tu. Nah, anak beranak kaum-kaum. Apa-apa? Pau-pau. Nah, pau. Nah. Subhanallah. Nah. Belum ada ni ada berlaku dah. Nah. Paham molek tu dah mungkin tak ada sampel. Eh? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ha baik. Nah. Tu atau ada kita hok berlaku pada Nabi diserang satu kampung Yahudi. Ayat ni kecil hak kampung Nabi diserang kampung Yahudi tu dah. Pak Yahudi hok kena Nabi serang tu kena hamak tu ada Madinah. Nah. Mikum ba Allah bagi tak lawa tu maka pak dia ja Allah. Lepas Nabi likum tu dia ja Allah. Lepas tu, ambil sekadar Nabi wik dia, ambil sekadar boleh bawa. Teka utah sorek, barang. Nah. Barang-barang mu ala rumah sentir rumah tu mu ambil apa boleh. Gui banyak tu ya, teka utah. Nah, teka utah. Sebab tu ada orang pun kau bawa pitu nelo lah, bawa pitu apa, pitu lah. Anu bawa apa, saya belakang lah rumah dia tu. Nah. Kalau kita lah ni, kalau bakar api, buat tu baik kipas so ya. So tu tiba buat batas ada. Ha ada. Ah nak ambil gapo? Dah suter rumah tu nah. Subhanallah. Nah. Buat batas, buat kasarung, tuan lanje nah. Ambak buat gapo batas tu nah. Tejuk doa, lakuk doa nah. Begitulah kita nampak. Ni pun tak nak ambil gapo. Nah, boleh buat banyak sekau tu nah. Maka ni satu pula nah. Bani Qainuqa. Dulu pada waktu dulu pada ni Bani Nadir. Bani Nadir ni nama dah tu baik. Lepas so banyak umi bahasa rakyat kita dengan jidah ni. Kata di Madinah tu dulu Yahudi penuh situ kapal Yahudi banyak. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Quraizah, berapa ramah buat dia. Kapal ni pun ada lagi kesel-kesel rumah kapal dia ada. Nah, kita pergi Madinah rakyat tak sehat kita tengok ayat kita ngaji ni. Nah, bawa kita pergi tengok panggil kapal-kapal Pak Yahudi dulu. Eh, subhanallah. Menuh duduk pada di dalam kawasan Mekah, nah kawasan Madinah. Dah kawasan negeri Saudi tu Yahudi dah dulu. Kapalan pun dia denak tu. Batu dia ni kan, dia dah nak kelak pun tu. Dah, batu dia panggil Israel Kubro dia panggil. Lah ni Israel duduk mana ni? Negeri Palestin. Palestin baru. Tapi dia bukan dia naknya tu. Dia nak Israel Jinjat. Dia nak panti dia tu ialah Saudi semua tu, Iraq semua tu, nah Syam semua tu, Palestin, Mesir, hok tu dia nak belaka. Apa nak ambil sungai Nil sampai sungai Dajlah. Dajlah tu adalah negeri Iraq, Qura adalah negeri Syam Suria. Dia nak berlaku tiga tu sungai dan besar dalam dunia ini dia nak duk bawah dia bang Israel Kubra. Dah. Dia nak tomok dia tu dah. Atau dia nak dia ni tak ada buat dia baru apa di sini baru. Nah. Nah, duk plastik situ baru. Nah, tapi nak Madinah mana? Madinah pun nak juga. Nak kelak mak dia kata hak dia dulu. Nah. Subhanallah. Nah. Ya memang. Nah. Lillah. Bumi semua ni hak Tuhan, bukan hak dia. Dia royak atau dia nak. Nah. Tuhan nak bagi dak hak dia bukan hak dia, bukan dah. Ha. Ha tu lah bibu kita dia sini nah.
rasa dah subhanallah. Ha itulah tu perangai Yahudi tu kata. Yahudi ni, kaum Yahudi ni samalah kok bak konok ni, samalah seperti orang-orang dari suku Yahudi, puak pau Yahudi kok dulu. Kok dulu kena hamak dah. Tuhan mari ulas semula dah. Lepas tu lagu mana jadi puak dulu kena hamak tu? Zaku. Zaku yang telah rasa akibat buruk di dunia dah. Tu apa panggil rasa dah zaku. Zaku ni rasa dah, puak dia rasa dah lagu mana azab tak dunia kena tinggal, kena tinggal negeri, tanah air. Nah, tak boleh duduk kapun susah. Kita nak gerai ada, kita nak pergi Mekah Metah tu susah hati. Padahal tak lagi mana kali, nah. Susah hati. Nak tinggal lagi umrah, nak tinggal lagi wa'atikah Metah tu. Rasa baik bimbingnya rumahku, nah. Dah, bimbingnya. Pada tinggal teruh. Nah, tinggal teruh, tak ada nak gelek dah. Nah, kena hambak tu baik negeri, ya Allah. Nah, tapi lah ni, hekah hambak tu dia buat pada orang selain kita kena tinggal. Suria kena, kena panggil pelarian. Nah, pelarian. Orang selain kita kena hambak pula lah ni. Hekah dia kena hamak tu duduk pada Islam kita pula gini. Nah. Orang Islam di Bermu kena hamak tu kita. Kita pada kita pak kita kena hamak tak? Nah, la subhanallah tak tahu selamat. Nah, tak tahu selamat. Tapi ada orang nak mai, ada orang pada duduk pisah nak jadi gitu katik. Nah, duduk pisah nak jadi lagu tu katik. Nah. Zaku. Ha tu rasalah Yahudi. Orang atas perangai ya, Yahudi dulu tu, buat Bani Quraiza, buat Bani Nadir kena hamak dah. Rasa dah. Wabala amrihim. Ya wabala amrihim dan pada telah merasa akibat yang buruk di dunia disebabkan bawaan kufur mereka. Sebab apa tu? Tuhan bala kita lalu tu. Kufur. Nah, tuhan bala rasa susah macam tu kerana susah kufur mereka. Nah, sebab kufur mereka lawak, degil mereka. Nah. Karena masa tu kata boleh sebelum Nabi serang negeri ni konok ni dia dalam Madinah ni ada Islam. Madinah ni ada banyak kumpulan Yahudi kata. Maka semua Yahudi ada duduk luar Madinah tu Nabi buat suntik sanja, janji. Dia kata tak usah perang. Dan tak usah jangan kaukai, jangan ganggu Islam. Islam kita pun nak nak jaga mereka. Boleh sitik supaya orang Islam juga. Nah, aman dia, gapo jangan ganggu. Nah, janji lagu tu. Tapi silap janji. Jahatnya Yahudi ni adalah berani silap janji. Nah, dia kata kerana jawab kerana satu hari dia kata ke Nabi kata kerana, hey Muhammad, nampaknya kau ni pandai rendah pada kami. Dia panggil pramen silap dia kata. Dia kata Nabi silap dengan apa dia pramen silap. Nah, jangan mu tertipu. Mu duduk Mekah tak apalah, pun tak ada perai dia kata. Nah, pun tak pandai perai pun Mekah tu. Nah, dia kalau dia tekan tu, kalau kau ini mendapat peluang mengalah kami, mu bolehlah, mu tak boleh nak buat jadi Allah kami, dia kata. Nah, tapi kamu tidak begitu. Demi Allah, jika kami perangi kau, mu tak tahu lagi kalau perang dengan mu atau pihak nak Allah, pihak nak menang tu. Itu maksudnya, kata dia. Kecek tak sedap dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas pada tu dia pun perangai awak dia. Nah, buat perangai, dia ada satu hari, orang perempuan muslimah kita pergi beli mah, halai kedam mah, di kawasan kampung kain upok saat ni. Maka pak dia ni orang perempuan kita akan hijab dah. Dia suruh orang perempuan saat ni muslimah saat ni buka-muka. Wak nganyi lah tu nak ngaruk. Nah, so buka muka mana nak bukanya orang muslimah kita ni. Nah. Tapi orang Yahudi tua mah saat ni dia ikat. Dia ikat kain-kain muslimah saat ni. Nah, lep belakang. Nah. Bawa muslimah tu bangun, cabut kain. Nah, cabut kain. Nah. Maka di situ berlakulah nampaknya kata Yahudi silap janji. Nah, silap janji. Lepas itulah Nabi pun ajak orang Islam, ajak ya, ngaruklah, ngaruk dah. Padahal suntik saja dah, jangan ganggu. Jangan ngaruk orang sama orang Islam ni. Nah, maka Islam kajak Islam, kau tu Islam jadi kajak Nah, kajak Islam di Madinah Islam jadi kajak Lalu itulah bakunya serai kepada orang Nabi Tuhan pun suruh Nabi pergi kecek dengan puak bani Yahudi sana, kau nak kok sana. Nah. Tapi bos apa situ? Nah. Tak ada perang dak. Tak jadi perang, hanya Nabi likung saja. Nah. Allah dengan likung saja. Sebab apa? Karena dia berasa geru kepada Allah sama Yahudi sana kerana Tuhan bubuh arak dalam hati mereka. Nah, dah. Tuhan bubuh geru dalam hati mereka. Ha tu dulu orang kafir geru pada orang Islam. Tapi lah ni orang Islam
takut kepada orang kafir. Ha tu satu bala besar. Nah, tu cabut batu Nabi kata orang akhir zaman, akhir dunia, manusia orang Islam kita ni kena nyakit wahan. Nah, tak berat wahan. Wahan ni apa wahan? Saya ke dunia takut mati. Bila manusia tak ada kena nyakit ni, manusia kita dah ni, tak ada orang lain dah. Nah. Semua ni nyakit takut mati belaka. Nah, takut mati saya ke dunia. Nah, bos saya ke dunia takut mati tak siapa eh? Tak saya jihad. Tak saya dekah. Tak saya apa. Nak ibadat mudah-mudah gitu ya. Nah, subhanallah. Mana-mana dak. Nah, lagu tu nak mudah-mudah masuk syurga. Nah. Nak mudah-mudah tu kata akap-akap apakah muska kata tu bunuh masuk syurga padahal Tuhan tak ada uji mu dengan susahnya, dengan sakitnya, dengan macam-macam susah tu. Nah, seperti mana Tuhan uji umat-umat dulu? Biasa Tuhan tanya dah kita lah ayat ni. Dah surah Quran ni. Nah, apakah muska mu masuk syurga padahal Tuhan tak ada uji mu dengan seperti mana Tuhan uji umat-umat dulu? Mereka diuji dengan susah perangnya, sakitnya, macam-macam miskinnya ke apa. Atau kita dah batu ini ibu nak jadi benar iman kita nak agu mana. Nah. Nah. Allahu akbar. Kita minta iman banyak. Nah. Lah ni kita baru belajar beriman. Nah. Hak besarnya kita orang dulu ngaji ada seorang sahabat dia tanya tegan Rasulullah aku baca Quran tak berasa, tak berasa tu mana, tak berasa jelira mana, tak masuk di hati mana. Lalu Nabi jawab kata kerana umum boleh Quran dulu sebelum iman. Nah, boleh Quran dulu sebelum iman. Ada pokok sahabat dulu, pokok sahabat-sahabat haru dulu tu, iman dah dulu baru boleh Quran. Ha tu punca kita. Nah, lebih lagi 100 tahap, 100 tahap bapak kita dah baca Quran dengan tak ada iman, tak masuk iman. Nah, pada dah aku ngaji tajwid ni. Nah, ha tu membesar ayat sini. Ada seorang, nah, yang duduk Mekah lama. Mekah lama ngaji Quran yang kira. Nah, ngaji kurak. Kurak ni apa gapo baca tajwid lah. Nah, baca itu, baca ni. Nah. Baca hafaz, baca kita nak sebut otak ana. Nah. Atau syubah, tamna buka tamna lagi. Baca kurak ada. Ana wa dhuha wal laili idza saja. Ada ha. Nah. Baca qiraah, baca abang abang. Ana baca lagu ni, baca kan 10 qiraah, baca 15 qiraah. Nah. Umis dia tak kena ke? Mana hafah-hafah pun tak sepenuh mana lagi. Nah, macam sekarang ni lah. Nah, lalu dia wasa kata dia banyak ilmu dah. Banyak ilmu dah, tak kena ngaji dah, tafsir-tafsir ke apa ni, tak kena ngaji dah. Ngaji Quran dah tu. Dulu kita pasal ngaji, ni lah ngaji tajwid tu sekarang ya. Baru ngaji tajwid tu, ngaji baca baru tu. Tapi, pahal tu jangan mencair. Nah, lalu, lepas dah tu, duduk kecek tu, nah. Dia banyak tanya mi baca surah Luqman. Nah, katanya ayat ni baca gana mi. Ya padahal dia ketin dah dia boleh lain dah. Nah, cuma dia nak buat itu dia jelas lagi. Ada riwayat dah dia. Nah, lalu pergi baca lah surah Luqman tu ayat tu dia kata gana kalau lah ilmu Tuhan ni. Nah, kalau lah mu ambil kala semua ni ambil kayu semua ni buat kala ala 7 telak ni buat dawak dan tambah lagi 7 telak lagi pula buat dawak ni kering ala dulu habiskan apa kayu tanah dunia ni dulu tak habis lagi mana fidat kalimatullah tak habis kalimat Allah ilmu Allah ni banyak lagi nah banyak lagi kita reti tajwid sekarang tu dah lalu tu dia pun teriak nah ni wayak wak coto nah wak coto bukan nak ngap apa coto baik bagi kita lepas tu dia pun bawa khabar kata dia kena ngaji lagi. Nah, kena ngaji lagi. Subhanallah. Nah. Nabi Khadir, Nabi Musa pergi jumpa dengan han cerita lain dah ada. Kita di sini gigil ayam dah. Nah. Nabi Musa dikih Tuhan dalam surah Wadduha surah Al-Kahfi tu. Nah. Nabi Musa tu Tuhan segi cari Khadir tu kena kilain. Kira apa? Tidak kilain kerana Nabi Musa mengaku tadi ialah panas sekali. Orang tanya atas siapa panah kali di dunia ni? Nabi Musa tak aku. Nah, lalu terkata Musa ada lagi panah padamu. Mungkin jalan pi laut ni. Nah, cari-cari dia pi laut, dia pi laut pun jumpa dengan dia. Lalu Nabi Musa pun berkaitkan, berkagak pergi. Nah, lepas tu jumpa dengan mereka cerita, jumpa Nabi Khadir. Khadir tu lebih tahu pada Nabi Musa lagi. Nah, benda yang tak tahu, Tuhan tahu ke dia. Tapi tengah-tengah Nabi Musa tak perahu dengan Nabi dengan Khadir ni, ada buah ciyak seka. Buah ciyak, kenal lah. Besar mana buah ciyak? Dengan tangan kita. 20 jari besar tubuh dia tu dah. Mari ingat.
tiga perahu, patu patu ai. Nah, patu ai. Lalu Nabi Khadir kata Musa, "Menapa dak burung makan ai sat ni?" Itulah ilmu kita semua atas dunia ni. Ilmu aku, ilmu mu, ilmu dunia semua capo semua ni sebanyak burung. Hok patu ai di patu burung sat ni ya. Patu hok laok lagi tu ilmu hok Tuhan. Ilmu hok Tuhan. Nah, Rabbi zidna ilma. Rabbana zidna ilma. Tuhan bagi kami, tambahlah ilmu bagi kami. Katulah dah. Ha, gi jauh atau gi jauh. Dah. Subhanallah. Ya. Ara. Ah, ya ya ya. Ha. Kamu suka cari nak kerok ke apa? Nah. Ah, dah. Alhamdulillah bibu. Itulah pak Yahudi dah. Ngoyak tau pak Yahudi dia sombong. Mana nak kejak gi jauh atau jauh. Nah. Panjang cerita kita tadi. Nak kata Yahudi saat ni, dia sombong dengan Tuhan. Maka Tuhan lontok dia. Tak boleh duduk negeri Mekah Madinah dia. Nah, kalau dia duduk malak tak apa. Apa nak malak tak boleh. Muji Yahudi tak malak. Nah, maka tak boleh dapat. Nah, tak malak dah. Tuhan Abad ni Yahudi ni pun pasal apa. Nah, iaitu. Nah, lepas dah Tuhan kata. Buat Tuhan dengan Tuhan terbala atas mereka saat ni. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka orang Yahudi. Orang khasnya orang deraka Tuhan ni. Azab seksa sangat sakit. Ya Allah Akbar, auzubillah min zalik. Azabun alim, banyak benar kita baca dalam Quran. Nah, azabun alim. Azab, azab kita kata catat soal ada azab. Azab ni sakit. Nah, apa dengan perman, seksa. Nah, alim ni sangat sakit. Allah, nak gimana kan anak dunia ni. Sakit gigi pun tak kena tidur dah. Tak cecah untuk lelaki dah sakit gigi tu. Nah, tak. Sakit perut, sakit gigi, sakit dikir. Aki-aki jikir tu, nah. Aki makan bayar tu, nah. Sakit duri, debu masuk dalam mata tu, nah. Sakit cekak dah. Tu pernah sakit kaki buruk, kaki, panggil buruk, hati buruk lagi, nah. Subhanallah, subhanallah. Itulah, tapi ni bukan sakit lagi tu. Sakit dunia tak boleh nak royak. Negeri tiap tak boleh, tak ada sakit dunia ni. Azabun alim tak boleh negeri tiap dengan sakit dengan dunia, nah. Tak ada. Tak ada. Kata teruk dah tu lagi. Subhanallah, nah. Bismillah min zalik. Hatulah hak tu nak cedar. Tak dunia dan akhirat. Nah. Sebab tu, Pak Kafir Yahudi ni khasnya dia perangai jahat dia, perangai degil dia, perangai sombong kufur dia, terwak banding. Nah. Tiap-tiap perangai Yahudi ni serupa dengan mana? Kamathali syaitan. Perangai dia seperti syaitan tu kata. Nah. Kamathali syaitan. Idh qala lil insani kfur. فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Tak ada dunia panggil syaitan ni ada dua jenis kita ngaji. Nah, syaitan manusia, syaitan jin, syaitan manusia. Syaitan manusia tak dunia ni ialah Yahudi, orang munafik. Siapa kata tengok doa bunyi tu dah. Nah, Allah, Tuhan sendiri royak. Nah, Tuhan banding orang perangai Yahudi, perangai kaum munafik ni lah. Sikap kaum munafik dengan kaum Yahudi tu adalah sama taukan. Serupa dengan perangai syaitan. Nah, perangai syaitan. Syaitan lah kena perangai syaitan. Syaitan dia gelak ke, dia tipu ke. Nah, syaitan dia kata ketika tu syaitan kata pada manusia apa? Syaitan main tipu manusia. Idh qala lil insan. Dia main royak pada manusia main bisik. Nah, hati manusia. Ukfur. Ukfur. Kufurlah kamu. Nah, sah mayalah. Sah kelubunglah. Sah ngajilah. Semua tu. Nah. Nah, tak percayalah tu. Ha tu. Syaitan laka tu. Nah, syaitan laka tu. Main duk bisik. Tak nampak syaitan ni. Nah, hatu bahaya tu dah. Mari dah bisi, mari dah royak, mari dah hasil hati kita tu. Nah, ukfur. Nah, falamma kafara. Nah, maka tak kala manusia saat ni ada kufur, sungguh pengali syaitan dah gelap saat ni. Kala. Syaitan tak kena olak kita. Syaitan rapi syam eh. Ini bari umming. Aku lepas diri. Aku berisuk. Aku tak ada suruh mengkufur. Nah. Dah. Mau nak tipu nak tu gede. Nah, dah. Tengoklah ni siapa mana. Dah. Nah. Lah ni kita tak alah malu kat orang tu. Dah tak awak tak leh kita nak duduk dengan demo ke. Nah.
Baisak katanya ni. Ayat Al-Quran banyak dua ayat ni dulu. Nah, dua ayat ha manusia kena tipu. Nah, manusia kena tipu. Tanya ni tak siap buat kita pergi. Dengan sebab dia ni paksa kita. Dia ni suruh kita. Nah, tapi buat akhirat esok, setes diri. Tak orang duduk turut setes ni pun, lepas diri. Nah. Qala inni bari ummin. Syaitan jawab atas syaitan marah bicak. Nah, kalau kita buat dosa lah, syaitan tak marah bicak. Dah hari ada tipu kita. Nah, berkatalah syaitan padanya, pada manusia sana. Sungguhnya aku adalah berlepas diri daripada mu. Make your call nah. Nah, aku tak sok apa dengan tu tu. Nah, mu. Payah tak kena. Inni akhafullah rabbal alamin. Ya, aku takut Tuhan Rabbul Alamin. Dah, auzubillah minasyaitan rajim. Kita nak anak syaitan tak leh dah. Nak kata dia tak hundur, asal nak kata hundur dia ni dah. Asal nak kata hundur dia. Tapi kalau kita kata hundur dia, ya besar ni, ya besar. Ya ada lah ni, ada tu. Nah. Dah. La ilaha illallah. Dah. Inni akhafullah. Syaitan kata takut Tuhan. Dah. Syaitan juruh ni kan, syaitan juruh. Nah. Aku takut pada Allah Rabbul Alamin. Syaitan dia kena Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin, syaitan lebih kena pada manusia lagi. Sebab dia dalam syurga dulu. Dalam syurga dia dulu. Dia ahli ibadah. Allah ni. Tapi lelah kerana dia kena rejang tu, dia sombong tu. Waktu kita dah surah, kita ngaji ni. Nah, siapa marucak syaitan. Rucak syaitan ni, kita tak kena syaitan. Nah, waktu dia suka, dia kata, mu kata benci kat aku, tapi mu teruk aku. Nah, waktu, nah. Mengatakan ni banyak kita duduk situ ni. Nah. Banyak duduk situ semaya lewat pohon dia tu duduk turut dia tak khabar. Dia mari ngata merusa. Nah, dah. Kita tak khabar kata, dah. Maya lewat. Semaya kecek hari tu hari ni gapo. Nah. Subhanallah. Malah zikir, malah baca Quran gapo dia belaka tu, dia belaka tu. Nah. Dia belaka tu. Lepas dia. Nah, dah. Kira-kira dia tak terima kita. Nah. Inni bari umming aku lepas diri. Make your call nah, aku mau diri. Nah, hati dia jawab kita. Nah, Allahu Akbar. Nah, akhirnya, nah, itulah syaitan. Maka hari ini Tuhan nak banding Yahudi dengan Fak Munafik. Fak Munafik lah ayat ni kita berengaji sikit. Nah, belum datang, kita, jangan klik ayat dulu. Fak Munafik kata kena. Dia janji dengan Fak Munafik, dengan Yahudi. Dia kata, lain ukhrijitum, lana khrujanna ma'akum. Kalau mu kena habak tubik ada Madinah ni, kami nak tubik sekali dengan mu. Tu sanjak orang Yahudi dengan munafik dengan Yahudi. Nah, kalau mu kena habak tubik ada Madinah, kami nak tubik sekali. Nunjang tubik atik. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Kami tak turut siapa dah, tak dengar siapa. Oh, pandai kecek dia. Nah, pandai kecek dia. Molek kecek pada dia. Sebab tu kata orang munafik ni pandai kecek. Nah, pandai kecek. Salah satu sifat munafik pandai kecek. Kalau dia dengar, kalau orang kecek, orang tak dengar belakang. Nah, han takut. Kita baca surah Munafikun. Nah, kita baca surah Munafikun malam terlepas dah surah tu. Nah. Panah kecek rupa comel, hebat. Kok munafik, sifat munafik tu ayat ada surah Munafikun. Nah, dah. Ya Allah. Wa in qutiltum kalau mu kena kalau perang kalau mu bunuh perang kamu, lanang suranakum kami nak perangkan dengan kamu, kami nak tolong mu. Nah, tapi kalau dia janji tu Tuhan kata kan? Wallahu yashhad. Allah Allah penfayan, Allah disaksi. Innahum lakazibun. Dia kecek sedak dengar tahu tu pun dia bohong kau ni. Patut kita kalau orang part 1. Nah. Apa tu part 1 ni beringat sikit dah. Ha kerana mana nilai ni mana ni dah. Ha part 1 nah. Mula-mula kita kena beringat kepada orang mana mulut mana ni dah. Subhanallah. Nah. Lama klik balas dengan rumah. Ya, nak buat baik kita dah. Ya, kecap manis. Kecap baik yang kita dah. Sama sendiri caya lah dah. Nak kena tak kena kita medok kecap baik. Gitu gini, gitu gini. Nah, malam mula-mula kita panggil jangan gaduh telah. Dah, jangan gaduh telah. Jangan gaduh wajah lagi. Nak tak mahu dunia learning dah. Dunia learning. Anak kecap. Ya, pandai belajar anak kecap dah. Dah. Belajar kecek nak agung mana, nak nomnau, nak panggil, nak uik orang tu cahaya ke dia, kecek agung mana. Nah, panggil salesman, dah, salesman, saleswoman, pun apa ikutlah. Nah, ya ada satu ngaji. Nah. Subhanallah, subhanallah. Itulah. Lalu Tuhan kata, innahum lakazibun. Nah, Tuhan sedih majuk, mari. Lepas tu gini tak nampak, nah, tak nampak jelas. Nah,
ayah tu ada ayat surah ni dan surah-surah lain perangai hang munafik hak kulak sana munafik orang kafir ni dah. Orang kafir tu tak banyak bak kafir kita cek dah. Nah. Tapi dah bosannya duri dah duri dah daging. Orang kafir ni mana orang munafik ni duri dah daging. Nah. Duduk dalam masjid tu lo. Duduk dalam masjid tu lo. Nah, duduk dalam halakah tu lo. Oh takutnya tak ada duduk halakah tu dah. Subhanallah, tak tahu untuk Tuhan selamat kita. Nah, bang ini orang juga cek sendiri pun tak selamat. Nah, kita dengar apa serupa, semua manusia kalau apa sobat dengan takut lagi pada munafik, kita lapis mana tak takut pada munafik. Tak takut pada nifak tu dah munafik dah. Kami keluar munafik ni itulah munafik. Nah, dah. Sebab lagu sahabat Umar, Aisyah, Abu Bakar takut berlaku yang munafik. Nah, munafik ni tak orang yang nampak zahir Islam, nah, tapi hati dia ada penyakit. Hati dia penyakit. Nah, hawa jelas-jelas sekalinya kecek bohong. Itu tanda munafik dah nampak. Nah, kecek bohong, silap janji, kena amanah, merah picak amanah ke dia. Lepas tu, hok pala hok kalau hok ni tak ada 100% lagi. Nah, boleh jadi sifat panggil munafik amal. Tapi kalau ada sifat degil kerah perut, maikan dia panggil. Maikan. Subhanallah. Kerahkan. Bukan selok tak? Kerahkan ni degil. Main headphone. Dia nak menang mata. Kalau yang bahaya, yang berjadalah ke apa, dia nak menang mata. Nak menang. Jangan jelak orang kena cerak-cerak dah kata dia bohong dia tu pada gapo semua tu. Nah, tapi nak menang mata. Kok ya? Nah. Dah. Orang kata seperti mana orang kita kata masuk neraka. Nah, masuk neraka bila kita tak serupa Quran serupa Nabi, Nabi kata 30 puak, 30 73 masuk neraka. Tiga ni satu puak hanya betul. Nah, kok lagi tu dua lagi tu kena main pat. Nah. Duk tik kedik. Lah masuk neraka dulu. Lalu dia kata masuk neraka kekal ke? Dia tanya. Tak ada tok guru tu. Tok ngajar orang. Nah. Ah, ada tok guru dia kata masuk neraka kekal ke? Awak ngaji mai. Nah. Dia kamu neraka tu api dapur ke kan? Nah, api gesek kok. Nah. Subhanallah. Nah, la haula wala quwata illa billah. Nah. La haula wala quwata illa billah. Hanilah. Nah. Maka ini akhir sutas sekali ayatnya. Nah, Allah Subhanahu taala serunya perangai munafik buat munafik dengan apa tu abad munafik dengan orang kafir ni ikhwan, nah, orang mukmin dia ikhwan mukmin yang dibadik kasih saya pada sama orang beriman. Nah, lepas tu kita tengok cek dua tu eh. Nah, kata kita saya siapa ini lawan Islam orang mukmin dengan bukan orang mukmin ni kat saya siapa. Nah, duk sokong siapa. Nah, Allahu akbar. Maka bab perangai dan manusia serupa dengan syaitan dengan manusia. Allah tu abad ni siap dah. Syaitan manusia ni, nah, syaitan dia munafik, orang kafir ni, Yahudi tu, nah. Akhirnya dua orang ni, syaitan dengan manusia, nah, sup mana, dia tipu ke, dapat tak merapicap. Tapi akhirnya syaitan walaupun dia kata dia kata takut Tuhan pun, fakana aqibatahuma, maka kesudahan, subtai, nah, keduanya ni syaitan dengan manusia saat ni, nah. Syaitan jua asuk, syaitan jua tipu, manusia kena tipu. Nah, tu ada syaitan juga. Aqibatahuma annahuma finnar. Sungaku dua. Nah, sutat asal balah lah. Nah, tak kena lebih, tak kena balah, tak kena pada orang yang tekan lah. Bahawa mereka berdua di tempat dalam neraka. Allah ni seru waktu hari raya. Nah, akan jadi pada manusia dengan syaitan, ia turut syaitan. Nah, seperti Yahudi dengan munafik saat ni. Nah, sokong kedua, nah, sokong munafik sokong orang munafik orang Yahudi. Nah, maka dua-dua ni dalam neraka keduanya khalidain. Beringat sikit baca tajwid tu. Nah, banyak ni kita baca silap sebab kita biasa khalidin semua. Dalam Quran sana ni khalidain. Baca gharib apa ni? Nah, baca gharib. Nah. Eh? Khalidain ni pelawat kedua-duanya masuk neraka kekal. Kedua-dua dain bukan khalidin. Kalau khalidin tu semua selama-lama. Hanu pun selama-lama juga. Ha, tapi dua puak ni. Nah. Khalidin atau kekal? Mana kekal? Nah, kekal seluruh itu kekal dengan aku. Tapi khalidan ni dua tu kekal dengan aku. Nah, ada setan dengan manusia hak turut dia saat ni. Nah, fiha
Mereka kekal dalamnya, mereka dua ni kekal dalam neraka kedua-duanya. Wadzalika Allahu akbar. Auzubillah minan. Tuhan selamat kami daripada api neraka ya Allah. Selamat kami daripada syaitan itu dan syaitan ya Allah. Wadzalika dan kekalnya keadaan mereka dalam neraka saat ni jazaa'uz zalimin. Itulah balasan bagi orang zalim. Tu panggil zalim. Nah. Orang munafik, orang tuhuk syaitan ni orang zalim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا رب تولوا تولوا لكم يا الله سلاما kami daripada tipu daya syaitan. Nah, bisikkan syaitan. Syaitan dia mari dengan bisik, mari dengan hasud. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Tu mana syaitan? Hamz, mari bisik dulu. Nah, kasih kasap mari. Nah, kita rasa tak kita di demikian Tuhan hak tak molek tu syaitan dah tu. Waswas, dah waswas. Nafkhi, nafkhi dah siapa banyak dia nafkh. Nafkh ni mata. Baik. Sihir, saya pengasih sihir. Nah, kalau nafkhi ni, nafas ni mata. Siuk juga tapi tu baik alih yang sikit. Dah, nafasat. Kita baca surah awal. Kalau untuk guru ni, untuk bomo. Bomo, bomo tu ya, tiuk tu baik alih yang sikit. Kalau pakai api ni, awak tu. Tinja tu ada. Sebab tu kalau bom-bom ada api ni tu buat liur tu minyak angin. Nah. Nabi tu buat liur juga tapi kita ada juga tu buat liur pun macam Nabi kata baca doa gapo ni. Ani. Macam doa sakit. Kita lupa gapo. Nabi suruh kita tutup tangan di tanah patu kat angin mula-mula. Nah. Ah dia lainnya aje. Nah. Ada baca semua ni anak luka baca ni ubat kek aksik ni. Kok aksik mula-mula tapi tak ada aksik. Apa baca doa ni? Bismillah, turbatu ardina. Alhamdulillah. Nah, bismillah. Akak tangan jari ni, bismillah, turbatu ardina, biriqati ba'dina, yusfa bihi saqimuna bi izni rabbina. Tak ada nanti biar awak mula awaklah. Nah, ada doa percamuan ke? Harian hok pacam hok dulu hok minum suat dulu tu hok ada dalam situ. Nah, bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi saqimuna patu ludak lia utub ali sikit-sikit. Nah, sapu ke tempat hok kita luka sat ni. Nah, tak ada kena jat tak jadi asik kan. Nah, insyaallah. Nah, insyaallah. Tapi sungguh. Nah, sungguh. Mida buat anak-anak cucu kita papah dah tu tu ajak buat sungguh. Nah. Tak bomi tak apa, tak apa mana-mana bomi. Nah, turbah. Nah, bismillah turbah. Mana kata anu ayat nafas. Nafas. Nak kelima nafas tu ya. Nah. Nafakh, nafas. Nah, nafas ni tubuh angin saja. Kalau nafas ni kata syaitan dia bagi kita lah ke tu. Nah, dia kena alih syaitan nama dia. Kena alih syaitan. Nah, syaitan ludah alih telinga. Nah, ludah alih telinga. Tu ludah teruk nah, ludah tu nah. Auzubillah min zalik. Itu kerja syaitan. Allah Rabbi. Nah, hatu semua ni bibu, itulah perang syaitan dengan manusia. Maka tu ban syaitan ni, nah, ban syaitan manusia kita sepengah Yahudi dengan pok kafir dengan orang munafiqun. Nah, pok munafik ni syaitan kau. Pok munafik tu syaitan. Nah, Yahudi pun syaitan juga. Kata ya, munafik dengan Yahudi ni adalah perang syaitan. Bagi tipu ke. Yang pentingnya lock luang Quran. Nah, kecek bohong. Subhanallah. Bantu kita minta jauh dengan Tuhan. Allahumma inni a'udzubika min kufri wal faqri wa a'udzubika min azabil qabri. Itu doa minta Tuhan jauh kita daripada kufur dan fakir. Nah, kufur dan tak ada kufur, nah, selamat semua tu. Nah, Allah Allahumma atini imanan wa yaqinan laisa ba'dahu kufr wa nifaq. Apa kau nak habis kat tu ya? Nah, hari ni kita baca depan minta Allahumma atini imanan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun wa nifaq. Ya Allah, aku minta pada iman yang yakin yang tidak ada kufur dan munafik ya Allah. Ada dalam doa wirid semaya kita tu. Nah. Dan selagi doa kita jauh dengan Tuhan, itu Tuhan tolong kita. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa furujana minal fawahish wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kazib. Wa a'yunina minal khiyana. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Adalah azkar doa mustajab kita. Doa ya kita minta dengan Tuhan. Hak kita ngaji ini umi sendiri pun awak tak leh nak hidayat pada kita tak leh.
kalau Tuhan tak hidayah kita. Sebab tu klik ambil hak kita ngaji ini, ilmu kita ngaji ini, naknya seruknya klik buat amal. Mula-mula amalnya tak jahat pada munafik lah, baca doa. Nah, baca doa banyak dengan Tuhan, minta dengan Tuhan, Tuhan saya boleh tolong kita. Nah, Allahus Samad. Tuhanlah tempat kita minta tolong Tuhan. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa dok mana doa kita hari ini, tak apa, tak mana lagi carilah muka 47 doa mustajab kita. Nah, tapi kita tambah sikit lagi dah. Dalam hak ni tu Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa farji minal fawahish, tak ada. Tulis ni sikit kerana munasabah kita dah baca, kita tengok banyak berlaku perzinaan, badan ni apa panggil benda-benda farak, selamat fawahish, zina apa semua tu. Nah, tetamu hak negatif. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa farji minal fawahish, dan farakku daripada dosa besar, dosa besar zina, liwat, lesbian. Nah, farji minal fawahish, minal fahsya wal munkar, fahsya fawahish, fawahish mata dosa dosa besar, dosa jahat ni. Nah, minal fawahish. Wa amali minal riyak, dan selamatlah bersihkan amalku daripada riyak, nunjuk-nunjuk. Walisani minal kazib, bersihlah lidahku daripada bohong. Wa anaya minal khiyanah, dan bersihlah mataku daripada khianat. Nah, fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun, maka sungguhnya engkau sangat tahu mata yang khianat. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang sembunyi dalam dada, dalam hati. Allah, Nabi belaka dah ubatnya. Nah, tu ubat, itu doa. Nah, fawahish, fawahish, shin, shin, fawahish ngashin. Nah, shin ngashin, fawahish. Ya, kalau boleh doa ni kita ajak anak cucu kita kata. Nah, mari ni kita bada sore dia ambil doa, ya ajak ya tak subaca pada anak kita. Nah, subaca anak kita nak tobek umur, apa panggil hatta anak kita nak tobek ngaji, tobek gimana tu. Subaca Allahumma tahhir qalbahu. Nah, tahhir qalbahu minal fawahish. Dia baca hak tu. Tapi mi hak tu tak ada, boleh lah. Ya Allah, bersihlah hati dia daripada benda-benda dosa besar, zina, gapo tu. Alasannya kata dia boleh doa daripada ustaz Malaysia, nak jaga anak kita daripada wak zina, wak gapo. Lah ni kita anak cucu kita tu luar rumah belaka, kita tak ada nak jaga tu deh. Dia pandai, dia cidik dah kita. Nah, cidik dah kita. Nah, dia tak kena janji sebab kita jamai dulu dak tu baik tenel lah dak. Nah. Lah ni yang gedek mana nak sekolah ya hati. Nah, mari apa dah anak cucu kita ni banyak berlaku dengan fawahish. Tak ada sekolah. Nah, ada sekolah mengaji buat dek mondeng. Dek mondeng, thank. Dah. Subhanallah. Batu semua tu kita kat doa. Wei anak kita baca tu ni. Dah. Wei Tuhan jaga anak cucu kita, ha. Faraj. Kemaluan. Faraj. Farak mata kemaluan. Farji dan farak aku daripada fawahish, daripada dosa besar zina ni, apa lesbian. Bukan benar fahir, benar orang farak ni, bukan zina kau. Lesbian lari banyak benar. Anak kita ngaji pondok tu, lesbian. Dia ada hoga apa tu. Main sama tina. Nah, pun satu penyakit. Kalau budak jatuh tu main yang apa gay, apa jatuh sama jatuh tu. Nah, itu penyakit faraj. Apa penyakit faraj? Kejahatan faraj. Nah, fawahish masuklah fawahish belaka. Nah, kalau kita hajar anak kita katik. Nah, hajar anak cucu kita doa dengan Tuhan. Nah, ya Allah, kita doa dia katik. Nah, Allah matahir qalbi minan nifaq. Ya baca di. Nah, wa amali wa farji minal fawahish wa amali minal riya' wa lisani minal kazib wa aynai minal khiyanah. Wa fa innaka ta'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Hatulah saja kita boleh doa dah ini. Nah, ni alak, nak alak kita dengan Tuhan. Nak minta dengan Tuhan. Kau mengajar ni mesti pun awak tak leh kalau Tuhan tak tolong. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, mula Tuhan kami. Hatulah. Nah, kami tak padamu ya Allah, kerana mula tempat kami tupai, kami tak kami harap ya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan lain melainkan mula Tuhan yang sebenar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna minal ladzina istama'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan kami daripada orang yang mendengar perkataan dan ikut mana mula ya Allah, ikut mana baik ya Allah. Allahumma fa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'na. Ya Allah, ajarlah kami apa manfaat bagi kami, dan manfa'alah kami apa yang kamu ajarkan kami. Wazidna ilma, tambah ilmu kami. Wabarik lana fi, dan berkatlah pada ilmu kami ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
Wallahu a'lam. Mari sama-sama kita tutup majlis kita dengan baca doa kifarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد